Hai guys dan selamat datang. Apa itu NFC dan kegunaannya pada telefon anda? Dan hari ini kita akan bercakap tentang NFC dan cara untuk menggunakannya di telefon anda. Jadi mari kita mulakan. NFC ataupun nama panjangnya Near Field Communication telah pun digunakan secara meluas pada masa sekarang. Selain telefon pintar, NFC juga terdapat pada card bank, speaker, headphone, train station dan sebagainya. NFC adalah sebuah chip untuk memancar dan menerima signal yang boleh digunakan untuk menyambung antara dua peranti seperti telefon pintar dengan jarak sentuhan yang dekat. Chip ini akan memancarkan gelombang yang kecil bagi mengesan signal ini dan akan mula kenali antara satu sama lain dengan data yang dipersembahkan. Langkah pertama adalah anda perlu memeriksa telefon anda sama ada mempunyai fungsi ini. Untuk mencarinya senang saja, anda perlu mencari simbol NFC pada telefon anda. Kebiasaannya terletak pada bahagian belakang telefon seperti ini. Jika tidak mempunyai simbol ini, boleh memeriksanya pada setting dan cari pilihan NFC. Pastikan juga kedua-dua telefon ini mempunyai NFC kerana telefon pertama akan menghantar dan telefon kedua akan menerima fail tersebut. Hidupkan fungsi NFC pada kedua-dua peranti ini, kemudian pergi ke fail yang anda mahu pindahkan. Contohnya anda mahu menghantar gambar, anda perlu membuka gambar tersebut terlebih dahulu. Sentuhkan dua peranti ini. Dalam masa 2 saat, ia akan mengeluarkan pilihan untuk menghantar dan menerima fail. Selepas anda memberi arahan, ia akan mula memindahkan data dan terdapat notification peratusan memberitahu jumlah yang sedang dipindahkan dengan mudah sekali. Selesai pemindahan ini, anda boleh melihatnya di dalam galeri ataupun download. Kegunaan NFC hanya untuk menyambungkan antara dua peranti sahaja. Data yang dipindahkan ini menggunakan Bluetooth yang mana anda tidak perlu hidupkannya kerana NFC chip ini akan mengaktifkan dan mematikannya dengan sendiri dan menampakkan kelemahan Bluetooth dengan kadar pemindahan data yang rendah. Anda boleh melihat prestasinya semasa memindahkan gambar sebentar tadi. Dan satu gambar yang diambil pada telefon sekurang-kurangnya bersaiz 3 MB. Cuba bayangkan jika memindahkan video bersaiz 300 MB, ia mungkin mengambil masa berjam lamanya. NFC ini juga dapat dipasangkan bersama sound speaker dengan cara yang sama. Dekatkan telefon pada logo NFC speaker dan akan dapat notification untuk pairing seperti ini. Apapun, NFC ini tujuannya bukanlah untuk memindahkan data yang besar semata-mata seperti yang saya tunjukkan pada anda, dan saya percaya NFC tidak akan menggantikan cloud storage ataupun pemindahan berwayar pada masa akan datang. Itulah sebabnya ia banyak digunakan untuk disambungkan pada headphone, memindahkan data yang kecil seperti credit card, hotel bank dan sebagainya. Selain itu, chip ini juga digunakan untuk membuat pembayaran seperti Samsung Pay dan juga Apple Pay. Mengikut pengalaman saya menggunakannya di kedai Uniqlo untuk membuat pembayaran, kaedah ini sangat mudah dan kita akan lihat cara pembayaran ini pada masa akan datang. Jadi itu adalah NFC dan kegunaannya pada telefon anda. Okey, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.